selamat datang. Silakan duduk. Ashhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Pagi banget berangkatnya. Tadi malam kan sudah lembur, apa nggak dapat dispensasi berangkat agak siangan? Lembur kan resiko pekerjaan. Kalau apel pagi, kewajiban. Jadi harus memberikan teladan, contoh buat anggota yang lain. Kalau pemimpinnya tidak disiplin, gimana yang dipimpinnya? Tapi Mama kan butuh waktu juga, Pak. Semua waktu Papa kan untuk Mama, kecuali dalam waktu dinas. Ya udah, kau pergi dulu ya. Ya. Dulu, Pak. Iya, makasih Bu. Iya. Cepat pulang Bang ya, Dedek udah nunggu nih di rumah. Thank you.
Lama bener bang datangnya. Ada apa? Kok pagi-pagi udah WA mau ketemu? Ada titipan untuk ibu. Kebetulan kemarin dapat rezeki sedikit. Terus buat aku? Kamu ini, kamu kan sudah ada jatah bulanannya. Gimana? Udah siap? Oh iya Rin, nanti kalau dia lulus, bikin tidak lulus saja, jangan diberi kemudahan. Biar abangnya polisi, dia harus taat peraturan, oke? Okay? Siap bang. Sampaikan ke ibu, sering-sering main ke rumah, lihat kakakmu, ya? Ya udah, abang pergi dulu ya. Assalamualaikum. Gimana keadaan istrimu? Sehat-sehat saja kan kehamilannya? Istriku alhamdulillah sehat. Sepertinya tinggal nunggu hari aja. Wah, harus tunggu saat. Kamunya jangan terlalu banyak keluar. Polisi seperti kita mana punya banyak pilihan. Ya kalau sudah perintah, kita harus keluar. Ya juga sih ya. Bang, izin bang, dipanggil ke Kapolres, ke ruangan. Ya udah Gus, aku ke ruangan Kapolres dulu ya. Oh iya iya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Oh, udah amat sih. Iya, abang pun. Beh, ngapa abang kau? Ih, macam orang lain saja aku nih, Mak. Masa mau SIM dia bagi nadi tes? Lah benarlah abang kau toh. Jangan mentang-mentang di to polisi, kau dah nak ngikut aturan. Iyo mak ne sami yo lah kan abang. Samalah, dia nak umak, kau nak umak. Kiapa ken kau ne? Oh iyo mak, ada titipan ya tadi dari abang kau. Mau apa titipan abang kau? Entahlah, duit macam mana sih? Abang kau pun lah tahu bini nak beranak. Ki malah ditip-nitip kan umak. Ayo mak, kata abang teh kayak lah kakak tuh di rumah sekalian lah silaturahmi juga kan besan tuh. Kini lah kita nggak nyau ke sana. Kau kawannya Uma. Kau lama kan tiang. Uma ada masa gangan itu teh ya. Lu mak, yuklah lah lapar juga aku mak. Perintah komandan. Pagi ini ada tim dari Jakarta. Jemput di bandara, bawa ke sini. Tolong kamu bantu, ada informasi di Belitung, peredaran narkoba dan trafficking dari Belitung ke Kalimantan. Yang mana diduga setelah perjalanan Kalimantan, dia akan menyusuri pantai ke Malaysia. Dan kemungkinan ini transnational crime yang harus betul-betul kita antisipasi. Informasi selanjutnya, pergerakan narkoba dan trafficking disinyalir dana tersebut untuk membiayai teroris di Indonesia. Izin kemana? Kamunya sudah dijemput. Ya, selamat datang. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Siap. Izin kemana? Tolong panggilkan Kabak Ops. Siap. Siap, Nen. Perintah mana? Pak Kabakop, ini ada tim dari Jakarta, ya kan? Tolong nanti dibantu dan untuk rekan-rekan tim, nanti silakan untuk segala sesuatunya koordinasikan dengan Pak Kabakop. Kalau memang ada butuh bantuan segala macam, Pak Kabakop tolong support mereka. Siap, pasangan. Dani, Pak. Iya.
kemarin urusannya? Lancar-lancar aja bos. Lancar bos? Iya. Ada kendala? Nggak ada. Nggak ada kendala ya? Iya, siap bos. Oh, jadi semuanya berjalan dengan lancar dan bisa dikendalikan ya? Saya minta harus betul-betul dekat. Siap bos. Tunggu sebentar. Siap, bos. Oh iya? Surya ke sini? Siap, bos. Siap, Pak Cik. Iya. Sudah ditunggu di ruangan, Pak Cik. Oke. Beb, kita ke sana. Siap, bos. Selamat datang, my brother. Wow. Sit down, please, Pak. Thank you. Ini sampel sudah I bawa, tinggal you check entry. Okay. Smoke weed every day, 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 day. Good. Senang buat bisnis dengan Pak Cik. Oke, okay. Ini Pak Cik. Dan saatnya kita happy-happy. Pak Cik nikmati wilayah saya. Oke, okay, kawan. Oke. Freaks. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Selamat siang Bapak. Kami dari Green Hatika Hotel, Bapak. Saya dengan Adhika, office manager, melihat ada sesuatu yang ganjil di hotelnya, Pak. Oke, Pak. Segera kita tindak lanjuti. Foto dan video akan segera saya kirim ke WA, Bapak. Terima kasih kerjasamanya untuk kepolisian. Iya. Baik, terima kasih. Kan di travel. Yo. Kenal dengan gambar mobil ini? Mana?
ini sirap biasa di keramik itu, Bang. Apa di Bang? Tahu. Wah, tahu aku. Mau tahu kan orang. Yakin ya, biasa di keramik ya? Yakin Bang 1000% ini. Kita benar. Di keramik itu lah. Oke. Okay. Mana-mana itu. Oke, makasih ya. Bang. Izin Komandan, ada laporan dari pihak hotel, tadi langsung telepon ke saya, ada yang mencurigakan dan videonya pun ada. Disinyalir ciri-cirinya orang yang dicurigai oleh Pak Deni. Oke, siapa anggota, kita lakukan penyergapan. Siap! Jadi, data ini benar. Kalian sengaja menjual obat-obatan untuk membiayai terorisme. Lalu, wanita yang kalian kirim, kalian pekerjakan untuk apa? Kami pekerjakan di klub malam sebagai wanita penghibur, Pak. Kepikir nggak kalau ini terjadi pada keluarga kamu? Saya harap semuanya dilaksanakan sesuai dengan rencana. Jelas? Ya! Rekan-rekan sekalian, sebentar lagi kita akan melakukan penyergapan. Karena ini daerah wisata, kita harus menghindari kontak senjata yang akan membahayakan para wisatawan. Mengerti? Ya, mengerti! Yep.
persiapan kendaraan dan juga personil untuk setelah misi selesai kita bawa para pelaku kembali ke Mako. Siap, perintah akan dilaksanakan, untuk anggota dan kendaraan akan disiapkan. Baik, terima kasih untuk kerjasamanya. Ingat, keselamatan anggota dan juga masyarakat adalah tanggung jawab kita yang utama. Jelas? Siap, siap, jelas, jelas. Siap, gerak. Cepat, gerak. Cepat, gerak. Oke, rekan-rekan, kita bergerak sesuai instruksi. Jangan ada di luar prosedur. Siap. Jelas. Siap. Siap. Jelas. Jelas. Minta besok pagi pesanan saya sudah ada. Siap Cik, saya sudah siapkan untuk 17 sampai 19 tahun. Oke. Semua sudah dikepung. Jangan melakukan perlawanan atau kami tindak tegas. Lagi menyerah, I like this game.
sedang bergerak. Ketua senjata. Bayinya udah mau keluar, Pak. Desi kayaknya udah mau melahirkan, Pak. Ya, halo, ambulan. Saya kemam. Ya. Mohon izin, ada ya. Tahanan mau masuk. Ya, masuk. Siapa namamu? Hebat, Pak. Badan besar. Tatoan, pakai piercing lagi, antingan, kayak perempuan kan? Kamu buka ya? Berdiri, berdiri. Kamu buka itu? Berdiri, berdiri. Masya Allah, dengar sih sekarang. Itu kalungmu, kalungmu buka. Apa itu jimat? Masya Allah. Itu tato apa? Gambar apa ini? Ini tato atau parises ini? Jelek banget. Saya cuma kurir, Pak. Saya cuma menjalankan tugas dari bos saya, Pak. Kamu jangan bohongi saya. Kemarin kamu sempat adu tembak
dengan kepolisian. Seorang kurir tidak akan pernah memegang senjata api. Itu asal kamu tahu. Kamu jujur, dari mana kamu dapat senjata api itu? Jangan sampai nanti kepalamu tak bocorin. Sekali lagi saya tanya, dari mana kamu dapat senjata itu? Dari bos saya, Pak. Siapa bosmu itu? Bos Jep, Pak. Jepri. Pak Satria, kamu diperiksa lebih dalam lagi. Siapa? Sejak kapan saudara melakukan transaksi narkoba di Pulau Belitung ini? Dari tahun 2017, Pak. 2017? Berapa banyak narkoba setiap bulannya yang masuk Pulau Belitung? Untuk tiap bulannya, untuk konsumsi kurang lebih 30 kilo, Pak. Dari hasil penjualan narkoba itu, dipergunakan untuk apa? Jawab. Untuk makan sehari-hari, Pak. Untuk kebutuhan hidup kami. Ya, untuk happy-happy lah, Pak. Happy-happy? Ya. Makan? Iya, Pak. Cuman itu aja? Iya, Pak. Dari informasi yang didapat, bahwa dana-dana hasil penjualan narkoba tersebut digunakan untuk kegiatan terorisme. Apa itu, Una? Tidak, Pak. Kamu jawab! Tidak, Pak. Tadi kamu bilang tidak, sekarang bilang iya. Yang benar yang mana? Kamu lihat saya! Sama. Kamu lahir di mana, saya tanya? Indonesia, Pak. Orang tuamu di mana? Indonesia, Pak. Nenekmu dari mana? Indonesia, Pak. Kakekmu dari mana? Indonesia, Pak. Buyutmu dari mana? Indonesia, Pak. Moyangmu dari mana? Indonesia, Pak. Mana tahu di antara keluargamu terdahulu adalah pahlawan yang merebut kemerdekaan Indonesia. Tapi kenapa justru kamu ingin menghancurkan bangsa Indonesia ini dengan menghancurkan generasi muda Indonesia? Kamu punya anak? Punya adik? Apakah kamu mau dan tega melihat itu keluargamu mati dengan narkoba? Di mana hati nuranimu sebagai seorang ayah? Coba kamu mikir, ya? Kalau kamu orang yang waras. Saya menyesal, Pak. Saya menyesal, Pak. Saya menyesal, Pak. Ya Allah, ampun dosa saya, ya Allah. Saya cinta dengan adik-adik saya, Pak. Saya cinta dengan keluarga saya, Pak. Saya cinta dengan bangsa ini, Pak. Saya menyesal, saya hilap, Pak. Saya hilap, Pak, saya hilap. Sumpah, Pak. Saya tidak ada berniat untuk menghancurkan bangsa dan negeri ini, Pak. Masih ada waktu. Bertobatlah. Allah SWT selalu maafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Seiring berjalannya waktu, hukum tetap berlaku dan harus ditegakkan. Saya ikhlas, Pak. Saya akan menjalankan semua hukum yang berlaku demi menebus kesalahan saya, Pak, dengan negeri dan bangsa ini. Segera bawa ke Jakarta menggunakan helikopter. Siap.
Saya ucapkan selamat pada anggota yang mendapatkan reward penghargaan pada pagi hari ini karena berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkoba dan perdagangan orang yang mana untuk mendanai pelaksanaan para pelaku teroris yang ada di Indonesia. Dan saya sebagai pribadi Kapolres Belitung bangga kepada yang bersangkutan, Saudara Satria, yang pada hari ini mendapatkan penghargaan agar dicontoh untuk anggota yang lain bahwa dalam bekerja keras dan berdedikasi tinggi pasti seluruhnya akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan tugas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua, baik pada personil anggota sendiri maupun pada Polres Belitung dan institusi Kepolisian Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan piagam penghargaan kepada personil yang berprestasi. Piagam penghargaan sebagai personil yang berprestasi bulan September 2019 diberikan kepada Bripka Satria NRP 83070241 atas kinerja dan pelaksanaan tugas dalam pengungkapan kasus narkoba dan perdagangan manusia di Kabupaten Belitung. Ya beginilah kita ya sebagai istri polisi, kita harus punya mental yang kuat. Kadang di saat kita membutuhkan mereka, justru mereka harus menjalankan tugas untuk negara ini. Disinyalir mendanai teroris, oke ya? Oke, 3, 2, 1, and action! Disinyalir 2, 1, action! Sat, gimana keadaan istrimu? Satu, action! Aku sorry. Kena. Dapat kena. Untuk tak kuat. Dah dong, kan? Mantap. Duh. Oh ya. Duh. Nanti Aryan baru masuk. Aku ditendang Aryan. Aku ngambil darah. Aryan, persiapan Aryan. Dua, satu. And action. Hey, 3 2 1 action. Belum jatuh. Oke. Okay. Tenang, tenang. 2, 1 action. Ah, lepas. Susah ni burger kecil ni. Harus burger India tu nak. Ya burger gede. Sudah, kau pegang tangan dia sini, ya kan? Kamu hantam sini boleh, kamu hantam perutnya boleh, ya kan? Bisa kau hantam perut. Kalau kau hantam perutnya, ya, kau pegang di sini. Ya, coba. Jangan dulu. Ya, kenakan dulu. Baru loncat. Ya, sudah sekali lagi. Set. Loncat. Ya. Tiga kali ya? Dua kali boleh. Bukan dua kali, tiga kali boleh. Set, ya kan? Baru kau hantam lagi dia.
Bentar, ya. Baru aku terbaring. Kau jatuh ya. Jatuh. Oke. Jatuh. Baru kau kantangin. Kau kantangin situ. Kau ambil kuncinya. Ambil kuncinya. Ya. Ambil kuncinya. 2, 1, action. 1, 2, 3, 4. Yo. Kutu-kutu.